Tahun ni tahun akhir pengajianku. Memang sibuk. Abah tiap-tiap hari sibuk. Dan bila malam, dia lagi sibuk. Sibuk tidur. Adik pula. Sibuk, tak balik-balik. Cik, mau pergi mana? Pergi mana malam-malam baru nak balik ni? Ni siapa? Tahulah. Jawablah pergi mana. Okey, terima kasih. Dik. Sepatutnya Abah dah bersara. Tapi dia terpaksa bekerja. Sebab makan, pakai, duran pengajian dan belanja kami. Okey ke? Okey, Mas. Okey. Okey. Ini apa ni? Mana? Astagfirullah. Duit belanja yang Abah bagi, aku simpan. Buat modal berniaga online. Yes! Dan aku memang pakar berbelanja bijak. Tiba-tiba aku dah grad. Alhamdulillah. Adik pula, report card dah jadi macam coloring book. Amboi, bagi tangan. Tangan, bagi tangan. Itu yang asyik hampir kena rotan je tu. Daddy! How are you? I'm good. Look at you. Do I look fat? Yeah. Alhamdulillah. So, what's the surprise, Daddy? Bella nak bercuti dekat Hong Kong, semua tak sempat tau. You got to join the prestigious company. And you must start right away. Come on, Daddy. Job can wait. Apa? Alright. Sorry, bos. Ada orang buta melintas. Kesian. Hai, assalamualaikum. Saya nak gaji besar sikit. Nak sara keluarga. Tak ada masalah untuk start pada hari ini. Saya ada dapat dekat kami laris. Dia dah buat... Ada. Boleh. Tapi, semakin lama, semakin terasa susah nak dapatkan pekerjaan. Sana sini nakkan pengalaman. Aku tak putus asa. Aku yakin ada peluang kalau aku terus berusaha. Alhamdulillah, dengan Slim aku ditawarkan kontrak untuk menimba pengalaman di syarikat yang berprestij. Sini tempat awak ya. Terima kasih, puan. Hai. 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 Siti, Bella. Adik pula, dia dah semakin berubah, semakin serius dalam kerja sekolah. Inspirasi datang dari kakak dia kot. Siti? Ya, Puan. Tanya. Terima kasih, Puan. 6 bulan kemudian, aku ditawarkan kerja tetap. Aku pujuk Abah. Bos. Besaralah. Biar aku pula sara dia dengan adik. Terima kasih. Double. Triple. Salah, bos. Bila Abah setuju, ya Allah,
tak terkata gembiranya aku. Gambarmu yang kusimpan di kamar. Asuhan. Seratus persen cintaku. Siapa cerita yang tu? Kerjaya ku merubah nasib kami sekeluarga. Tak sangka bantuan sekecil begitu dapat menolong keluarga kecil macam keluarga ku. Wow, dahsyat. Jangan riak kuat sangat. Dik, semua A, Dik. Tanya, ya Allah. Bangganya Kak Tanya. Alhamdulillah. Kak, Abah tu dah kenapa? Oh, Abah tu dia sambung bisnes akak. Bosan duduk rumah. Tengok-tengok dulu. Ya. Tengok nak yang lain cakap. Jadi ini, telefon aja. Tak sudi ke ni? Tak semestinya bantuan kewangan pun. Tapi sekadar membuka peluang, cukup untuk seseorang yang berikhtiar.